dan saya fikir ia adalah gol sepatutnya dilakukan oleh Syed Hasan sekurang-kurangnya mendapatkan free kick ataupun dengan Liga Super lalu. Ya, selain merancang dia juga boleh menjadikan gol dan saya dapat lihat bagaimana advantage diberikan oleh pengaril. Datuk Ong Kim Sui ingin membawa paskan Sabah untuk Luka Milinovic. Luka Milinovic, percubaan kencang. Ya, betul je, gerakan yang baik. Kita lihat bagaimana Firdaus Hayadi masuk ke dalam dan walaupun ada ruang yang kecil kepada rembatan, saya rasa usaha yang baik, kurang-kurangnya ada on target. Kita harapkan ada pemain yang cukup berani untuk masuk ke dalam. Cuma dalam jaringan yang dilakukan sebelum ini. Oh, ditepis oleh Damon Lim. Satu. Ya, tenangan yang baik. On target. Dan Damon Lim mengatakan bola itu seperti selamat. Sepakat penjuru keempat pantas. Sandi peluang untuk paskan Perak. Oh, terkena palang pada pembantu pengadil ketika ini. Yang saya rasa satu antara kebelakan yang baik. Ia tidak ada kekasaran berlaku sebenarnya, tapi inilah peluang yang sepatutnya. Ramu tadi terkena kepala Sandi. Kalau kita dapat lihat semula, tapi ia dah cool je. Tidak mungkin pas untuk Siong Siong Nong. Tidak berjaya. Sandi Afolabi naik ke atas. Satu lorongan ke tepi. Wan Zek Haikal mengawal. Wan Zek Haikal, dan itu dia gol. Pemain yang berasal dari Perlis, Indra Kayangan. Dominic Kahn ke belakang untuk Damon Lim. Melakukan kesilapan, berikan foul-foul yang tidak sepatut ke depan untuk melakukan sesuatu. Gue Kocha ditepis oleh Damon Lim. Afolabi peluang untuk paskan Perak di sana. Kesilapan daripada Jasmine, dan sepatutnya bola itu adalah milik goalkeeper. Ya, dia sepatutnya mendapatkan bola itu dengan menumbuk dengan lebih baik, dan ini peluang terbuka oleh Wan Zek tepat untuk teknik yang baik. Dia mungkin boleh masukkan gol keduanya pada malam ini. Nong berlari ke depan. Gerakan untuk Siang Siang Nong. Dikit ini. Oh, satu kedudukan yang agak berbahaya. Sirkan masih belum menjamin kedudukan pasukan Perak. Pemain pasukan Perak juga